Halo kawan-kawan, ini adalah Arsi dari Sinlehong Toys. Ini skalanya 1 banding 10. Ini udah speed controller, double motor, menggunakan baterai lipo 7,4 volt 1600 mAh. Ini juga udah 4x4. Untuk suspensinya ada 6, sama kayak di gambarnya. Lanjut ke bagian sini, cuma ada logo truknya. Dan ini lebih kurang untuk kecepatannya sampai dengan 46 km per jam. Ini juga udah waterproof, anti air. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia kawan-kawan, kita cek dulu apa isinya. Ini untuk kontrolernya. Di sini ada buku panduan. Lanjut, kita dapat sebuah baterai lipo 7,4 volt 1000 mAh. Kemudian kita dapat satu buah charger. Ini kunci bodinya. Ini nggak tahu buat apa, nanti kita lihat. Oke, lanjut ke mobilnya. Nah, ini dia kawan-kawan. Nah, truknya besar ya. Ini dia bentuknya kawan-kawan. Truknya besar. Oke, langsung aja kita coba kawan-kawan. Kita buka dulu kunci bodinya. Untuk shocknya itu ada 6 ya kawan, kayak tadi. Airnya empuk kawan-kawan. Mantap ya. Cuman ini bagian depannya ini agak lembek. Cuman kayaknya ini tahan, bakalan tahan. Kalau bagian belakang kokoh, kuat. Cuma bagian depan aja agak loyo. Nah, ini untuk suspensinya kawan-kawan. Bagus ya. Kalau untuk bahannya sendiri sih ini kayaknya metal nih. Kayak besi-besi gitu. Nah, untuk di bawahnya juga di sini kayak ada besi-besinya. Kalau di sini agak kayak bahan plastik. Ini juga udah besi depannya. Oke, langsung saja kita pasang baterainya.
larinya kencang kan kawan. Oke, kita coba di outdoor aja ya kawan. Langsung aja kita pasang bodinya, kita coba di outdoor.